Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel BWSKM Bojonegoro. Salam satu hati, selamat pagi ya. Kali ini saya akan mereview Vario 125 ISS ya. Vario 125 ISS warna hitam. Ya, seperti ini teman-teman ya. Penampakan dari depan Vario 125 ISS warna hitam. Nah, pertama dari tempat depan sini ada tulisannya Honda ya. Nah, di sini tempat plat ya, tempat platnya. Ini sistem pencahayaannya, lampunya yang sudah LED ya, jadi cahayanya sangat terang. Nah, ini cahayanya yang sudah LED. Nah, ini ban depan ya, ban depan ukuran 80-90 ya. Nah, sistem pengeremannya sudah menggunakan cakram. Ini yang roda depan sudah menggunakan cakram. Nah, ini tulisan Hondanya ini spotlight kan ya. Kalau Vario 150 kan timbul ya, emblem spotlight. Kalau ini spotlight biasa. Ya, kita ke atas. Nah, ini full digital panel meter. Ya, di sini semua ada informasi-informasi semuanya. Nah, ini tombol pengesetan jam atau melihat aki, kilometer dan lain-lain ya. Nah, ini pengereman sebelah kiri. Ini remnya ganda. Jadi rem sebelah kiri, ban roda belakang dan roda depan sudah ikut ngerem. Nah, karena ini dinamakan CBS ISS Combined Brake System plus ISS. Ini tombol lampu jarak depan, jarak jauh, jarak dekat, klakson ya, sen atau rating. Ke sebelah kanan, nah ini tombol e-leading stop ISS yang otomatis berhenti mati sendiri. Nah, rem sebelah kanan untuk rem depan, roda depan ya, roda depan saja. Kalau sebelah kiri kan belakang depan. Nah, ini double starter. Dengan kuncinya dapat 2 biji ya. Ini ada remote. Remote alarm, remote parkir ya. Terus ini dapat stepler. Dapat stepler ya, teman-teman. Atau pijakan kaki. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat buka bagasinya seperti apa. Lah, sangat luas. Bagasinya sangat luas. Helm bisa masuk ke dalam sini. Ya, helm standar Hondanya bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini nomor rangka. Nomor rangkanya ini kalau di sini NK. NK ya, ini ya. NK. Itu berarti perakitan 2022. Kalau MK berarti 2021. Kalau NK seperti ini 2022. Cukup untuk pengetahuan saja ya. Ke samping kiri ya, ini kickstarternya tidak ada ya teman-teman. Kickstarternya tidak ada. Ini remnya belakangnya tromol ya, rem belakangnya tromol. Nah, di sini timbul ya, tulisan varinya emblem ya, timbul atau emblem. Nah, ini penampakan dari depan ya teman-teman, dari belakang kok depan. Penampakan dari belakang. Nah, ini lampunya sudah LED, jadi pencahayaannya sangat terang. Sen sebelah kiri, sen sebelah kanan. Nah, ini tempat platnya. Nah, ini knalpot yang sudah sporty, warnanya hitam. Ya, warna hitam, yang ini silver. Ya, demikian video dari channel BWSKM Bojonegoro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.